disokong oleh Amerika Syarikat, Joe Biden, oleh Britain, Sunak dan lain-lain. Ini adalah satu kezaliman luar biasa apabila Israel menyerang hospital, yang mana ini ditegak dalam undang-undang antarabangsa, tetapi pihak Amerika dan Britain dan beberapa negara Eropah yang lain menyokong serangan terhadap hospital di Gaza ini. Ini bermakna bahawa mereka juga tergolong dalam kumpulan teroris, kerana sudah tentu mereka yang menyerang hospital semasa perang adalah teroris, kerana dianya melanggar undang-undang antarabangsa. Sebab itu kita berhimpun pada hari ini untuk menunjuk betapa kita bencinya orang seperti Amerika dan Britain yang apabila berjuang tidak peduli sama ada mengikut undang-undang ataupun tidak. Sebaliknya, kerana persahabatan mereka dengan Israel, apabila Israel melakukan jenayah terbesar, mereka masih bersokong. Sebab itu kita tidak boleh terima sama sekali bahawa orang Amerika, orang Israel, orang Britain dan orang Eropah seluruhnya adalah pejuang kemanusiaan, kerana sifat mereka tidak seperti orang yang menggelar diri mereka sebagai manusia yang bertabatur. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, janganlah kita takkan tunjuk perasaan saja. Kalau ada juga bantuan-bantuan yang perlu diberi, sama ada dalam perbentukan wang ataupun makanan, kita akan cuba kumpul seberapa yang boleh untuk kita menolong mangsa peperangan zalim yang dilakukan oleh Israel. InsyaAllah Tuhan bersama dengan kita dan kita akan capai kejayaan akhirnya. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan berhimpun di sini sehingga habis semua pimpinan-pimpinan berucap mengecam Israel. Mari kita teruskan perjalanan kita. Kekerutan syaitan